Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera smartphone yang ada dekat tangan saya ni, Realme 8 Pro ni, dia punya kamera 108 megapiksel. Padu gila kot. Alang-alang dekat tangan saya ada satu smartphone yang kamera dia padu, saya fikir why not saya buat satu tutorial untuk anda semua ambil gambar guna smartphone nampak macam Pro. Ha, dia tak kisah anda nak guna Realme 8 Pro ni pun okey, anda nak guna smartphone-smartphone lain pun tak ada masalah. Yang penting anda tonton video ni dari awal sampai akhir, dan saya yakin kalau anda tonton video saya dari awal sampai akhir, anda follow step by step, pada akhir nanti anda dah boleh jadi pro mobile photographer. Anda dah boleh start ambil job wedding, anda boleh charge orang. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom. Sebelum kita start, saya nak cerita sikit tentang Realme 8 Pro ni. First of all, saya suka dengan design dan juga fizikal dia, yang mana Realme 8 Pro ni dia nipis, ringan dan belakang dia ni nampak eksklusif walaupun plastik. Dekat bahagian tepi ada tulisan Dare to Leap yang glossy, nampak kontras gila dengan surface tepi-tepi dia. Seriously, Realme 8 Pro ni ada identiti dia yang tersendiri. Okay, dia datang dengan 4 biji kamera, tapi dalam video kali ni saya nak fokus kamera 108 megapiksel je lah. Dari segi spesifikasi pula, dia datang dengan chipset Snapdragon 720G untuk gamer, khas untuk gamer tu, dan RAM 8GB, storage 128GB, screen 6.4 inci dengan Super AMOLED. That's why warna yang kita nampak dari screen dia lawa babe. Dan bateri dia 4500mAh dengan fast charging. Fast charging tu penting, tapi yang lagi penting, kita punya tutorial ambil gambar macam Pro ni ha. Macam saya bagi tahu tadi, sebenarnya anda tak guna Realme 8 Pro ni pun tak ada masalah. Anda guna je mana-mana smartphone, okey je. Cuma anda kena masuk dalam expert ataupun pro mode. Katakan anda punya smartphone tak ada expert ataupun pro mode ni, anda boleh pergi dekat Play Store, anda download ProCam Lite. Kalau anda guna Apple, iPhone, anda boleh pergi dekat App Store dan anda boleh download Mavis. Okey, sekarang saya buka kamera yang ada dekat Realme 8 Pro ni. Okey, ini foto dan dia ada 108 megapiksel ni. Tapi kita pergi dekat more dan kita pilih expert mode ataupun pro mode lah. Lepas tu kan, saya nak cerita dulu tentang composition ataupun susunan kita punya subjek. Okey, objek yang kita nak ambil, tak kisahlah manusia ke, gambar makanan ke, benda yang kita nak ambil tu kita akan panggil dia sebagai subjek. And subjek ni dia mesti berada dalam composition yang betul. So composition ni ialah susunan gambar. So macam anda boleh nampak ada grid line ni, grid line yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni kita panggil dia sebagai rule of third. Untuk buka grid line ni, anda boleh pergi dekat setting, anda cari composition, lepas tu anda pergi dekat foto, anda pilih lah grid line bla 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 yang lain, tapi saya lebih suka guna grid lah, rule of third. Kita cakap peraturan 3 macam tu. So untuk gambar kita cantik, yang pertama kita punya subjek tu mesti berada di keadaan yang balance dalam kita punya grid line. Kalau kita nak letak dekat tengah macam ni, make sure dia betul-betul berada dekat tengah. Dan kalau kita nak letak dia dekat tepi, okay, dekat macam ni, di antara dua grid line ni pun boleh juga. Tapi pastikan balance lah di setiap grid line ni. Tengok dia fokus kepada mata ni. Katakan kita nak letak dekat sini, dekat arlong ni pun boleh juga. Kita pastikan dia berada dekat tengah juga. Baru kita punya gambar tu kita cakap eye pleasing, sedap mata memandang. Okay, untuk gambar kita jadi lawa, saya kembalikan Luffy di bahagian tengah ni. Kita mesti ada background dan juga foreground. Saya rasa anda dah tahu apa tu background, tapi sekarang kita wujudkan background, foreground. So foreground ni ialah background di bahagian hadapan. Okey, kita susun dulu supaya subjek kita ni timbul, dia nampak 3D. Okey, jadi macam tu. Alright, so sekarang kita dah ada foreground ni, arlong ni kita panggil dia sebagai foreground. Lepas tu di tengah ni kita punya subjek, dan di belakang bagi, alamak. Okey, di belakang ni crocodile ni, ni kita punya background.
Okay, sekarang kita fokus kepada kita punya Luffy. Dan sekarang kita akan bincang benda-benda detail ni. ISOS, WBAF dan AV. First kali kita akan pergi dekat AF ataupun kita panggil dia sebagai focus. Auto focus lah kot AF ni. Tapi F tu for sure focus. Kita bila kita naikkan F ni, dia akan fokus ke belakang. Anda boleh tengok bagi ni yang berada dekat sini, dia makin fokus. Dan sekarang kita fokus kepada yang belakang sekali tu. Saya tak tahu nama dia apa. Tapi kalau kita rendahkan dia, okay, kita rendahkan dia. Oh sorry, kita tinggikan dia, kita akan dapat bahagian paling hadapan, which is kita punya Luffy lah dekat sini. Saya rasa ini fokus Luffy. Alright. Lepas tu dah settle kita punya apa? Oh sorry, AF tadi ialah autofocus dan sekarang dia dah bertukar kepada MF iaitu manual focus. Sekarang kita pergi dekat kita punya ISO. Anda kena ingat role dia makin ISO ni kan, kalau anda nak faham dia macam lampu digital, imaginary light macam tu. Makin tinggi ISO dia akan jadi makin cerah. Dia akan jadi makin cerah, tapi masalah dia kita akan nampak ada banyak noise, akan ada banyak debu-debu ni, jadi tak cantik lah kita punya gambar. Jadi ISO ni sebenarnya kita kena cuba cari yang paling rendah, tapi anda tengok bila dia rendah sangat maka gambar yang kita akan ambil tu sangat-sangat gelap, kita terpaksa tambah lampu luar lah. Jadi kita cuba cari yang paling balance, which is bagi saya ialah okay, jap tu dah nampak noise. Saya akan letak dia dalam 400-600 macam tu. Okay, tak apa, jangan bimbang, kita pergi kepada shutter speed. So shutter speed ni ialah bukaan kita punya kamera. Makin tinggi shutter speed, okay, makin banyak cahaya yang masuk. Dan makin rendah shutter speed, makin kurang cahaya yang masuk. So untuk shutter speed ni saya prefer letak 1/60 lebih kurang macam tu lah. Okay, kita letak 1/60 dulu. So bagi saya ini adalah shutter speed yang bagus untuk kita ambil gambar. Dan kita pergi balik dekat ISO, kita balancekan balik. Okay, kita rendahkan ISO. Okay, nampak cantik dah. Okay, so macam ni lah. Tapi shutter speed ni kena ingat lah, makin cepat shutter speed, okay, ni kita panggil dia makin cepat eh. So ni makin lambat shutter speed, makin cepat shutter speed, gambar tu akan jadi makin sharp, makin cantik. Tapi ialah gelap gila kot. Lepas tu makin tinggi shutter speed, gambar tu akan nampak jadi makin blur. Anda pernah nampak tak gambar macam air terjun yang nampak macam mengalir bila kita ambil gambar? Yang tu kita akan pakai shutter speed yang besar ni dan kita akan buat long exposure bagai itulah. Tapi yang tu nanti kita cerita pada video yang lain. Tapi sekarang saya set kepada 1/60. 1/60 dan saya rasa dah okey. Kalau kita set lagi tinggi, lagi cepat kan shutter speed kita ni, lagi lambat shutter speed kita ni, anda boleh tengok dia makin putih. Dan ni yang ni yang dah hilang detail-detail ni, kita panggil dia sebagai overexpose. So saya letak dia ke 1/60 macam tu. Saya rasa 1/60 dah good enough lah. So nampak detail semua tak hilang, dia macam tak terang sangat dan dia tak rendah sangat, dia punya lighting tu kan. Dan sekarang kita pergi kepada WB. Apa tu WB? WB ialah singkatan kepada white balance. Kita cuba apa kita cakap, kita cuba cari warna putih yang sebenar. Tapi untuk faham benda tu, okey, anda tengok dekat sini dia tulis 4800K, K for Kelvin. Makin tinggi K ni, warna kita akan jadi makin kuning, macam duduk dekat padang pasir, which is kita panggil dia sebagai warm. Dan makin rendah kita akan duduk, kita akan macam duduk dekat negara salji, nampak makin sejuk lah, nampak makin kebiruan. Sebab apa? Sebab kita panggil dia sebagai cold. So apa fungsi WB ni ialah kita kena apa, bukan fungsi tapi matlamat kita main dengan WB ni ialah kita kena cari warna putih yang sebenar. Sebab kita sebenarnya tak perasan lampu yang kita pakai dekat rumah tu, dia bukanlah warna putih yang sebenar. Ada yang warna kuning, ada yang warna biru sikit. So bila kita ambil gambar, warna putih tu dia sedikit lari lah, dia sedikit ralat. Jadi kita cari warna putih yang sebenar. Macam ni dia macam kekuningan sikit, kalau macam ni dia macam kebiruan sangat. Jadi kita kena cari di tengah-tengah antara tu. Tapi depend, kalau anda nak mode yang kekuningan, anda boleh warna kuning lah. Tapi saya cuba cari yang putih. Ni saya rasa putih lah. Dan last kali kita ada EV, which is dia adalah exposure value. Makin tinggi EV ni, makin terang gambar yang kita ambil. Dan makin rendah dan makin gelap lah. Tapi normally saya akan set kepada kosong je sebenarnya. So saya nak tinggikan lagi saya punya ISO supaya tak ni sangat. Tapi dah nampak macam ada noise kan. Tapi 400 dah good enough lah bagi saya. Okay, sekarang saya akan fokus kepada, oh jap, saya punya shutter speed dia jadi auto. Sekejap, saya matikan shutter speed saya. 1/60 dah good enough. Lepas tu kita just main focus lah. Okay, sekarang kita dah selesai ISO 400, shutter speed 1/60. Lepas tu WB 4800K. Lepas tu auto focus. Sekarang saya guna auto focus. Lepas tu EV saya set kepada kosong. Sekarang saya fokus kepada Luffy. Snap.
Lepas tu saya fokus kepada ni Kuro nama dia. Saya pun tak tahu nama dia apa sebenarnya. Snap. Saya pergi kepada Crocodile. Snap. Ke yang belakang sekali tu. Snap. Arlong saya rasa tak boleh. Arlong pun tapi kita snap je lah. So itu tutorial basic kepada pro mobile photographer. Ingat eh, ini tutorial basic. Okay? Wow, saya agak kagum dengan anda sebab anda masih lagi tonton video saya sampai sekarang. Cuma saya nak ingatkan kepada anda, apa yang saya kongsikan kepada anda tadi sebenarnya adalah perkara-perkara basic bila kita main dengan manual fotografi. Kalau anda nak tahu dengan lebih detail, maybe anda boleh follow channel macam IMOD, Iman Kamil atau yang paling padu, Abeding Mung. Mereka ajar bab fotografi ni lagi power compare dengan saya. Saya punya level ni sebenarnya nak kata apa, intermediate yang tengah-tengah tu pun tak. Dia antara beginner dengan intermediate. Tengah-tengah antara dua tu. Saya tak sampai tengah-tengah apa lagi sebenarnya. Nak cakap pro jauh sangatlah. So, kalau anda rasa macam anda nak pergi dengan lebih jauh, anda minat dalam fotografi ni, maybe anda boleh join kelas-kelas yang ada dekat Malaysia ni, belajar dengan lebih detail lah. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Biar boh. Jumpa lagi.